Hari ni saya nak cabar Gomo. Kawan-kawan dia AJK UMNO Bahagian Wangsa Maju, itu hari saya silap sebut Setia Wangsa. AJK UMNO Bahagian Wangsa Maju semua dah dengar cerita daripada mulut Gomo sendiri. Dia mengatakan bahawa dia menerima wang dalam dua beg. Dia keluarkan video, Anwar berbual dengan seorang anak muda, seorang student kalau tak silap saya. Lelaki. Lelaki dia, perempuan dia tak berapa minat. Tapi dia dua-dua boleh. Okey. Kemudian dia sembang, tiba-tiba Anwar terkam. Gomo keluar tangkap tu je. Selepas tu tuan-tuan, apa terjadi? Yang Gomo cerita dekat kawan-kawan AJK UMNO Bahagian Wangsa Maju ni ialah satu kereta blok kereta dia belah depan, satu kereta lagi belakang. Dia buka pintu belakang kereta Gomo, dia campak dua beg. Gomo cerita dia buka duit tu, dia menggigil. Tak pernah nampak duit banyak macam tu. Ini apa yang AJK Bahagian UMNO tu cerita kat saya. Kalau dia tipu saya, saya cabarlah Gomo. Dia kena bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi, peristiwa itu tak pernah berlaku dan dia tidak pernah terima duit. Yang menyebabkan akhirnya sambungan cerita selepas terkaman tu berlaku tak keluar sampai hari ni. Engkau duk balun Anwar, pumpang. Rupa-rupanya sesedara yang kayakan dia, membolehkan dia beli Harley Davidson dua biji, bukan satu biji. Pergi buka gymnasium, beli jam Rolex. Ini semua dia yang cerita, bukannya orang lain cerita. Dia sendiri dengan bangga diri bercerita dekat ahli jawatan kuasa UMNO Bahagian dia. Saya cabar dia. Kalau benda ni tak betul, kan dia dah tuduh saya. Saya malahlah nak saman dia, nak buat apa sama-sama ni kan. Saya dah lafazkan kalimah wallahi wabillahi watallahi. Saya nafikan apa yang dia cakap. Sekarang saya cabar dia nafikan. Okey? Yang dia marah dengan Anwar Ibrahim ni pasal apa tuan-tuan? Pasal dia kalah. Dia kalah bila dia disaman oleh Anwar Ibrahim. Sebenarnya Gomo, kau tak boleh nak marah dengan Anwar Ibrahim ni. Sebab kerana Anwar Ibrahim saman kau, kau kena saman 800 ribu lebih, tak silap. Itu mendatangkan rezeki pada kamu. Jangan ingat aku tak tahu. Saya tahu. Bukan saya tak tahu. Kena ingat ni, dulu saya kerja dengan Perdana Menteri. Saya tahu dengan siapa dia pergi minta duit. Jumlah yang dia terima tu lebih daripada apa yang dia kena saman. Dia minta dengan orang ni, dia minta orang, saya tak nak sebut lah. Sebab orang tu semua kawan-kawan saya. Termasuklah dengan Perdana Menteri pun dia minta juga. Melalui seseorang. Walaupun duit tu separuh je dia dapat kan. Itu belakang cerita kan. Saya tahu. Jangan ingat saya tak tahu. Saya mengenangkan Gomo ni, sebelum ni saya tak pernah nak bazir masa attack dia. Budak-budak baru nak belajar politik ni kan, saya malah nak campur. Tapi dah melampau sangat. Itu sebab saya nak beritahu. Dia patut berterima kasih. Sebab apa? Sebab dengan alasan dia disaman itu, dia boleh minta duit dengan banyak orang. Jumlah duit yang dia terima lebih daripada jumlah nilai saman. Akhirnya dia tak bayar. Dia tak bayar tuan-tuan. Sehinggalah ke satu masa bila nak diambil tindakan, sebelum bankrupt tu barulah dia bayar. Dia pergi hantar duit shilling kan. Duit kertas-kertas yang dia dapat semua dia tak cerita kat orang. Aduh. Hello Karawali. Tak payahlah Gomo. Gomo. Tak payahlah. Kita pun tahu Isyam bayar bulan-bulan. Kita pun tahu dia dapat daripada Pak Hamzah. Kalau ada duit lebih tu kan, sumbanglah kat Pak Hamzah tu. Kita sama-sama doakan semoga Pak Hamzah dapat
cari buah pinggang baru insyaAllah. Eh, saya sedihlah dengar Pak Hamzah tu hari ni dia punya buah pinggang failure kan. Kita harap dia sembuh segeralah. Bab kesihatan ni kita jangan politik kan. Okey.